Hey, kembali lagi ya. Gua lagi ngevlog di salah satu pantai di Kalimantan Utara. Nah, buat kalian yang baru pertama kali datang di Kalimantan Utara, ini ada tempat pantai ya. Rekomendasi sih, walaupun belum sepenuhnya terekspos dan belum terdapat infrastruktur yang bagus ya, tapi sudah lumayan karena Kalimantan cukup susah menemukan tempat wisata. Jadi ini ada salah satu pantai yang bagus ya, bagus karena ombaknya tidak terlalu besar, jadi aman buat anak-anak ya. Boleh kita lihat yuk seperti apa pantainya. Oke, check it out. Oke, ini kondisi pantainya siang hari. Lumayan lah, dari Tanjung Selor kita bisa tempuh kurang lebih mungkin 1 jam ya, 1 jam perjalanan. Nah, itu kalau sudah surut kita bisa lihat, nah, pasir di tengah-tengahnya akan muncul ya. Pantai ini lumayan, garis pantainya lumayan panjang dan ini nggak dalam juga, jadi aman buat bermain, mandi-mandi ya. Oke, dan dari jauh itu banyak sekali kita lihat bagan ya, bagan jaring ikan ya, itu untuk menangkap ikan. Oke, kita memang kondisi pantainya lumayan kotor, tapi mungkin karena memang banyak sampah ya, banyak sampah di situ, ada terdapat sungai ya, airnya air payau. Ini masih di kawasan wisata pantai Cemara ya. Ndelok. Kenalan. Ini si Koplak ya. Tetap stay terus di channel gua.